update sekolah setelah vaksinasi. Selamat pagi Pak Guru dan Bu Guru. Pasti murid-murid kangen sama sapaan langsung itu ya. Tapi semenjak pandemi, terpaksa deh kegiatan sapaan itu dihentikan. Untungnya, pemerintah Indonesia sudah punya vaksinasi untuk COVID-19. Upaya ini dilakukan agar para murid juga bisa mendapatkan suasana sekolahnya kembali. DPR RI juga mendukung upaya ini loh, agar skema belajar tatap muka bisa kembali seperti semula. Mengutip Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda, kalau pembelajaran jarak jauh, efektivitasnya hanya 40%. Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil juga mendukung kebijakan ini dengan syarat jika pihak sekolah seperti guru sudah 100% divaksinasi. Intinya, hampir setiap pihak setuju sekolah tatap muka diwujudkan, asal syarat prokes dan vaksinasi tetap diterapkan. Mari di 2021 kita wujudkan lagi keceriaan suara murid-murid Indonesia, biar sekolah bisa normal lagi.